Acara donor darah sing dilaksanakake karo komunitas Obaba Temanggung ing Masjid Rutotul Jannah, Kelurahan Janti Temanggung dina 1 Juni 2024 iki berlangsung semangat lan greget. Acara iki kanggo ngenai edukasi marang masyarakat sengkuyung bareng-bareng dadi pendonor darah. Acara donor darah sing diselenggarakake ing Masjid Rutotul Jannah iki dikarepake iso narik minat masyarakat ben dadi pendonor darah. Ngomongnya panitia acara kui pendonor darah ing kalangan muslim ICCT. Ini dari komunitas Obaba Temanggung. Obaba Temanggung itu adalah inisial dari golongan darah kita yaitu O, B, AB, dan A. Ya. Terus apa tujuan utama dari acara donor darah ini, Pak? Ini untuk mengedukasi warga masyarakat Temanggung biar mau berdonor darah secara sukarela, karena diindikasi warga masyarakat Temanggung yang muslim untuk berdonor darahnya masih kurang. Panitia nargetake 100 wong pendonor ing acara iki. Kanggo target kasebut, panitia aktif banget ngenai edukasi kanggo masyarakat lewat komunitas lan lembaga liyane. Panitia ngarepake masyarakat sing melu donor darah iki iso dadi rutin saben rong sasi pisan. Susilo Wardoyo salah sijine pendonor seneng iso melu acara iki ora mung nyehatake awak ning yo iso gawe manfaat kanggo wong liya. Ya, donor darah ini adalah kegiatan yang menyehatkan. Donor darah itu menyehatkan pertama, yang kedua sekaligus menolong sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Terus apakah ini pertama kalinya Bapak mendonorkan darah? Alhamdulillah ini sudah yang kesekian kalinya. Paling tidak saya sudah hampir 20 kali mendonorkan darah. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah mendonorkan darah, Pak? Ya, yakinlah bahwa dengan donor darah ini hati kita akan semakin senang, perasaan kita akan semakin senang, badan kita juga semakin sehat, semakin enteng, semakin enak badan dirasakan. Donor darah iki ora mung kanggo peduli marang liyane, nanging gawe ningkatake kesehatan masyarakat Temanggung. Donor darah rutin iki yo iso njogo stok darah ben tetep akeh. Tim Liputan Temanggung TV.